Saya rasa akan ambil masa untuk orang mencari rhythm, hati masing-masing mencari rhythm kan. Sebab itu masa awal selepas penubuhan kerajaan perpaduan kan. Memang saya sebut extraordinary circumstance that creates extraordinary result kan. Kerana UMNO menang cantik-cantik je 30. Dia tak menang 25, dia tak menang 40 kan, 30. Dan dengan PH ada 82 campur dengan apa nama ni, warisan semua, nak tak nak kalau nak bentuk kerajaan nak kena juga dengan UMNO kan. Jadi memang akan ambil masa dan pandangan itu ada macam-macam pandangan. Pandangan pimpinan UMNO saya ingat setakat ini, kalau melihatkan kepada ucapan timbalan Presiden UMNO Dato' Sri Mohd Hassan, pandangan itu jelas melambangkan hasrat kerjasama kerajaan perpaduan. Dan kalau tengok ada peralihan yang besar dari segi orang kata mesej yang dibuat oleh pimpinan UMNO kali ini kan. Contohnya membayangkan bahawa strategi yang sebelum ini yang menyerang DAP, strategi itu tidak lagi boleh dipertimbangkan ke depan kerana dia tidak menguntungkan UMNO. UMNO mesti menjadi parti yang sederhana di tengah yang jadi semua ini sebenarnya adalah isyarat-isyarat daripada pimpinan UMNO yang bagi saya secara jelas melambangkan intipati dan hasrat kerajaan perpaduan. Sudah tentu dia ambil masa juga untuk perkara itu diterangkan secara dalaman, baik dalam UMNO, baik juga di dalam Pakatan Harapan. Saya ingat kita biarkan proses itu berlaku, tanggungjawab pimpinan gabungan masing-masing.